riba adalah salah satu dosa besar. Ya. Di mana sesiapa yang melakukannya jadi fasik walaupun sekali. Ya. Dan tak sah jadi wali dan saksi nikah kalau tak bertaubat. Kalau bertaubat tak apa. Okey. Soalannya, sekiranya ia terlibat dengan riba bertempoh beberapa tahun tertentu, sama ada dengan bank atau mana-mana institusi kewangan, dan dalam masa sama menjadi wali atau saksi nikah, adakah sah nikah dengan hanya istighfar tanpa bertaubat? Sebab nak bertaubat tak cukup syarat. Betul lah. Mohon nasihat. Betul, cantik ni. Inilah pendapat muktamad dalam mazhab Syafi'i. Sebab dia terlibat dengan riba. Tapi macam mana pun, bila sebut terlibat dengan riba, terlibat dengan riba ada dua. Satu dia memberi riba, satu dia menerima riba. Yang memberi riba ni memang tak ada, tak maaf. Tiada maaf bagimu. Yang memberi riba, maksudnya dia yang makan riba. Dia yang makan riba tu. Maksudnya memberi riba, bukan memberi. Silap. Dia yang makan riba. Tapi kadang-kadang dia yang terpaksa memberi riba. Terpaksa memberi riba ni, maksudnya dia bukan makan riba. Dia yang rugi. Dia lah orang yang rugi. Sebab bila riba, ada rugi, ada untung. Dua-dua dosa. Yang untung kerana makan riba berdosa sebab dia makan hak orang secara batil. Yang memberi ni, yang rugi ni, yang memberi riba berdosa juga kerana support. Wala ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan. Jangan berbantu-bantu perkara yang dosa. Tapi dia ni pergi bantu perkara-perkara dosa. Cuma sedikit ada perincian di sini. Jika dia tu terpaksa riba. Sebab tak ada yang tak riba. Terpaksa rugi. Dia rugilah. Dia bukan yang makan riba ni. Yang memberi riba. Yang rugi ni lah. Maka jika dia terpaksa sebab tak ada jalan lain, maka di sini sebagai ulama mengatakan tak ada masalah. Boleh dimaafkanlah. Dosa tetap dosa. Tapi dalam masalah-masalah yang dilarang, contoh jadi wali apa, boleh. Satu, dibenarkan, sah jadi wali. Sebab dia terpaksa. Soalannya, yang kita duduk bergelumang dengan riba ni terpaksa ke apa? Kena beli kereta, beli kereta RM100,000 ke riba? Padahal kalau beli kereta harga RM5,000, okey je, tak riba. RM5,000 kereta apa? Wajar. Maka sebenarnya dia tak adalah darurat kat situ. Maka dia tetap juga nak bergelumang dengan riba. Kalau rumah, maka di situ tak dimaafkan lah. Sebab dia mampu untuk mengelak riba, tapi dia tak elak. Sebab apa? Dia nak status punya pasal. RM100,000 punya kereta punya pasal. Tapi dia rumah ni, dia dimaafkan sikit. Dia ringan sikit. Sebab rumah kedudukan, tempat duduk. Jadi bila tu kadang-kadang tak ada yang Islamik waktu itu. Waktu dululah. Yang ada konvensional, belilah juga. Tapi terpaksa, kau tidak nak duduk mana. Maka di situ dia sebagai orang yang rugi dan dia terpaksa. Maka dimaafkan, dosa tetap dosa. Dimaafkan jadi dalam masalah wali dan sebagainya. Sebab dia bukan makan riba, dia yang rugi dan dia darurat. Memang dimaafkan. Maksud maaf tu cukup. Makna maaf tu dia cuma sekadar bertaubat, astagfirullahalazim, bertaubat, tak nak ulangi balik dah. Walaupun syarat untuk membatalkan pinjaman tadi tak boleh buat sebab dia tak mampu, maka di situ selesai. Jadi yang sama ada jadi saksi ataupun jadi wali tadi, tengoklah riba yang dia tadi tu, dia jenis makan riba ke, ataupun dia jenis menerima, ataupun dia jenis orang yang rugi apabila dia bergelumang dengan riba. Jika dia rugi, maksudnya dia yang pemberi inilah yang kena bayar lebih ni. Tengok pula, sengaja terpaksa ke tidak. Jika terpaksa, no problem. Jika tidak terpaksa, no problem tu bukan suruh buat eh. No problem tu maksud sah nikah. Sah jadi wali, sah jadi saksi. Jika bukan darurat saja dia je, maka sama jugalah. Baik suruh jadi orang lain lah. Jadi wali sebagainya. Itu mazhab Syafi'i. Ada mazhab Maliki atau Hanafi, lupa dah. Masih lagi sah perkahwinan tu. Dia masalah saksi tak ada masalah sangat. Masalah wali tu besar. Masalah saksi tak ada masalah. Sebab saksi bukan dua orang. Yang ketika kahwin berpuluh orang menyaksikan. No problem. Masalah dekat wali.